Halo guys, lagi rame soal game streamer yang nerima endorsan judi online. Pura-pura disawer padahal udah kerjasama, pinter juga lu tong. Dulu, tahun lalu ya, viral kasusnya Banimu soal trading-tradingan yang berkedok penipuan, alias sistem judol berkedok trading-tradingan. Kasusnya Indra Kents dan Doni Salmanan, kalian pasti tahu itu, begitu viral tahun lalu guys. Soal-soal robot trading lainnya juga. Nah, jadi beberapa terakhir ini mencuat lagi soal kasus judi online yang melibatkan para influencer sampai para artis. Sebut saja Wulan Guritno dan Ambada Modopo, dan masih banyak deret artis lainnya. Walaupun setelah diperiksa alasan mereka, ya saya nggak tahu kalau itu judi online. Saya kira itu adalah game online, kan sudah diurus sama manajer saya, jadi saya nggak tahu menau soal itu. Nah, sesimpel itu. Dan kini muncul lagi kasus para streamer game Mobile Legend ya, yang terima endorsan judi online pura-puranya saweran. Ini viral setelah dibongkar oleh YouTubers Ferry Irwandi di kanal YouTube-nya Deddy Corbuzier. Oke, coba kita simak sebentar. Kreatif on marketing, jadi mereka sawer. Mereka sawer, jadi nama situs online-nya jadi paling gede. Nanti sama si gamernya, ketika mereka sawer, katakanlah Deddy138 ya. Deddy138 mantap, gacor banget. 40 juta, 100 juta. Nah, ini lebih destruktif lagi karena penonton mereka anak-anak. Bocah. Mereka nggak ada tanggung jawab moral yang bilang, eh, lu mah enak gitu. Gua konfront bang. Ya, penghasilan kami dari sini gimana dong? Segitunya. Jadi kayak lu berpikir pemerintah salah, tapi masyarakat kita itu masih kayak gitu gitu. Ini cuma soal posisi aja siapa yang jadi. Dan ternyata di kanal YouTube-nya sendiri, Ferry Irwandi juga membongkar dosa besar para streamer dan influencer dalam mempromosikan judi online. Dia membongkar cara licik para pemilik judi online ini yang mulai membidik pasar influencer dan para streamer untuk mempromosikan akun judi mereka. Jahatnya, mereka merubah nama judi online ini menjadi game online. Kan bangsat ya. Para gamers-gamers yang beneran nih, pasti akan terkotori namanya gara-gara hal ini. Besok-besok ya, para gamers ini main game beneran pasti dibilang, eh, main judi kok kan? Pasti kok main judi. Rusak kan, para gamers jadi kayak gini gara-gara perbuatan akun-akun judi online yang mau di-endorse ya, para-para influencer gamers-gamers ini. Licik memang para influencer yang terima judol ini. Seolah nggak tahu padahal sudah kerjasama yang sangat jelas, kita beda bisa bedain ya. Namanya judol dengan namanya game online pasti sudah beda. Dari namanya saja dan websitenya saja dan akunnya pasti sudah sangat jelas. Kok bisa-bisanya bilang nggak tahu kalau ini adalah judi online? Nah, ini guys dibongkar juga oleh streamer yang sudah cukup lama. Ya, yang sudah malang melintang dunia per-youtuban di streamer, pengalaman pribadi dari Teguh Prakoso alias TP46. Ini streamer lawas Point Blank yang aku dulu juga ikutin ini game dari mulai streamer kecil sampai menang hadiah mobil dari Raditya Dika sampai sebesar sekarang nih, TP46. Dia terang-terangan pernah ditawarin iklan judol dengan cara pembayaran melalui sawer online saat streaming berlangsung. Sebesar puluhan juta, tapi dia tolak dengan menyebut maaf judi itu haram. Di Twitternya yang sekarang atau ex-Soxmed, ITP ini membongkar tawaran melalui email yang pernah masuk ke emailnya. Dia ditawarin dengan SOP yang cukup gampang. Nanti disawer sebesar puluhan juta, sesuai kesepakatan endorse, yang jelas nilainya puluhan juta katanya. Nah, si streamer ini harus sebutin nama website judulnya, lalu sebutin, wih gacor, gacor banget, payment berapapun pasti bayar. Seperti tanggapan layar di ex-Soxmed berikut ini. Nah, idola siapa nih? Pikir dulu ya. XX Toto. Kacor XX Toto. WD berapapun pasti dibayar. XX Toto memang kacor guys. Nah, ini lagi viral sekali ini guys. Maksudnya, para pembuat judol ini yang udah untung miliaran ini melakukan segala cara untuk mempromosikan akun mereka. Mulai masuk ke kelahan atau kanal influencer dengan berbagai cara merusak citra gamers gitu ya. Seolah-olah merubah judol menjadi game online dan para influencer yang mau lagi. Padahal yang nerima-nerima ini ya, mereka bukan termasuk golongan yang kurang mampu gitu.
mereka termasuk golongan yang kalau kita lihat tuh cukup-cukup aja. Mereka juga punya rumah, punya mobil ya, dan punya pergelimangan harta juga, tapi tetap mau terima endorsement seperti ini. Ya mungkin karena alasannya ya namanya kebutuhan, mau gimana lagi, ya alasan klise seperti itulah. Dan kasus ini kembali mencuat. Yang jelas, gara-gara ini, para streamer gending yang beneran akan diwanti-wanti oleh cybercrime. Ya, jangan-jangan besok-besok ya, pemain game streamer beneran, wah, pasti dibilang, wah, komen judi nggak nih? Kasus ini begitu viral, guys. Seperti apa perkembangannya? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. The change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positive?